Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Pribet Kondano. Nah, di video kali ini saya sedang di SMA 1 Kudus. Nah, ini ada mas-masnya ini yang jualan keliling pakai gerobak dari Pak Pribet Kontainer. Nah, kita akan coba ikuti perjalanan masnya ini menggunakan gerobak motor keliling. Nah, teman-teman, yuk kita coba ikutin dan kita review sedikit keistimewaan gerobak jualan ST ini. Tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, kita ikut perjalanan masnya yang lagi jalan-jalan ya, lagi keliling buat jualan es teh. Nah, ini nanti kalau udah ke tempat yang kira-kira cocok kita buat review, kita akan review. Jadi kita coba ikuti buat masnya. Nah, oke, teman-teman, ini sedang berhenti masnya untuk melayani pembeli di daerah Melati, teman-teman ya. Orang Melati ini lagi ada yang beli untuk es tehnya. Nah, ini teman-teman, kita coba nanti kalau udah free masnya atau sedang tidak ada pembeli, nanti kita review gerobaknya. Ini sampai di sini kita coba mengikuti masnya lagi jualan. Kita lagi di daerah mana ya mas ini mas? Ini mau ke Samsat. Oh, kita mau ke Samsat, teman-teman. Kita mau ke Samsat, daerah Samsat. Setelah itu nanti kita review detailnya dari booth ini. Yuk, ikuti aja perjalanan kita ikut keliling memakai gerobak keliling kali ini. Ini mas, untuk testimoni buat teman-teman nih mas, buat masnya kan udah seminggu nih jualan. Nah, gimana nih buat gerobaknya? Bisa dilihat kalau finishingnya itu lumayan bagus dan rapi ya kalau dilihat. Terus ya, kalau dibuat motor-motoran itu nyaman mas. Nyaman ya mas, gak goyang-goyang gitu ya. Goyang-goyang. Oke, terima kasih mas. Mungkin ada ucapan buat Pak Pribet Kontainer buat teman-teman ini, mungkin tahu testimoni langsung nih. Terima kasih buat kontainernya Pak Pribet Kontainer. Oh, terima kasih Pak Pribet Kontainer. Semoga penjualan ini bisa lancar dan laris. Oke, terima kasih ya mas. Terima kasih. Nah, teman-teman, ini saat dibuka boothnya, teman-teman ya, saat dibuka boothnya. Nah, pada bagian ini ada meja. Nah, jadi tadi ini ditutup ya, ini ditutup. Terus ini bisa dijadikan meja etalase. Jadi booth ini modelnya ini pakainya ini teman-teman ya. Ini bootnya ini pakainya ini hidrolik. Nah, jadi ini biar dibuka pun ada penyangganya seperti ini. Jadi ini bisa dikasih menu-menunya di sini juga bisa. Nah, ini untuk bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini keren banget. Nah, untuk customnya, teman-teman ya. Untuk customnya ini ukuran dan warnanya juga custom sesuai keinginan teman-teman semuanya. Nah, untuk custom box, teman-teman ya. Nah, ini untuk custom box. Nah, ini boxnya ini di custom untuk jualan es teh. Jadi untuk pada bagian sini itu ada styrofoam. Nah, ini ada kayunya di sini. Box kayu. Jadi box kayu ini digunakan untuk barang-barang es tehnya. Di modelnya itu tinggal ST-nya nanti ini seperti ini. Ya, ST-nya nanti terus tinggal dikasih es batunya di sini. Teman-teman, untuk boothnya ini juga dilengkapi dengan roda. Ada roda 4, teman-teman ya. Jadi untuk misal ini dibuat stay di tempat, nah ini pakainya roda. Jadi enggak ada di motor.
bisa diturunkan dan bisa didorong. Nah, teman-teman, untuk pada bagian bagian sini, pada bagian depannya ya teman-teman ya, ini depannya ini full stiker, ini pakainya stiker semuanya. Nah, jadi teman-teman, untuk brandingnya kita bisa buatkan pakai stiker, kita bisa buatkan desainnya. Jadi teman-teman yang nggak bisa desain, kita bisa buatkan desain sesuai keinginan teman-teman semuanya. Nah, ini untuk pada bagian depan bootnya seperti ini. Nah, teman-teman, untuk penyangganya ini kan motornya. Nah, ini motornya itu ada penyangganya pada bagian sebelah kiri ini, teman-teman ya. Ini ada penyangganya. Nah, ini penyangga untuk gerobaknya. Jadi ini nggak usah takut untuk ini bisa jatuh ya. Jadi ini dilengkapi oleh penyangganya seperti ini. Nah, pada bagian sini juga hidroliknya berbeda teman-teman ya. Jadi untuk pada bagian meja, nah, ini mejanya, ini meja, ini hidroliknya sama pada bagian atas ini berbeda. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman, untuk pada bagian ini ruang. Nah, ini ruangnya teman-teman ya. Nah, ini pakainya kayu untuk handle-nya teman-teman ya. Jadi ini ruangnya. Ini cukup luas, ini buat tempat-tempat barang-barang juga bisa teman-teman ya. Ini include semuanya. Nah, buat teman-teman yang pingin jualan es teh keliling, nah, buat teman-teman yang pingin jualan es teh keliling seperti ini, untuk link ini ikutnya kemitraan teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung cari gerobaknya lagi atau peralatan-peralatan yang ada di gerobak ini. Nah, ikut aja ke kemitraan es teh Aksara kita. Nah, ini teman-teman silakan aja kunjungi di TikToknya, akun sosial medianya, atau mungkin nanti tak kasih link aja teman-teman ya di deskripsi buat teman-teman yang pingin mungkin kepo ya kemitraannya ini tanpa ada bagi hasil. Jadi teman-teman bisa langsung jualan es teh keliling seperti ini, nanti tak kasih aja ke deskripsi aja nanti teman-teman ya. Nah, ini simple banget. Jadi untuk es tehnya ini udah di cup sealer, jadi cup sealer seperti ini teman-teman ya. Jadi setelah di cup sealer tinggal di sobek lalu dikasih hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman, ini untuk menu es teh Aksara kita, di screenshot aja teman-teman yang ingin tahu macam-macam menu. Nah, ini untuk menunya, untuk harganya segini teman-teman. Di screenshot aja teman-teman, silakan aja nanti hubungi ke adminnya. Nanti saya tak kasih link deskripsinya, di deskripsi aja teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.